Kita ke informasi lain, beragam menu kuliner banyak dijumpai di sejumlah daerah dengan karakternya yang berbeda-beda. Di Cirebon ada satu menu kuliner legendaris yaitu mie koclok. Kuliner berbahan utama mie ini dipadukan dengan bumbu-bumbu dan kuah santan yang membuat mie koclok berbeda dengan mie pada umumnya. Mie koclok juga merupakan salah satu simbol akulturasi budaya. Selain dikenal sebagai kota budaya, Cirebon juga dikenal dengan kota yang memiliki banyak kuliner khas. Sebut saja empal gentong, nasi jamblang, dan masih banyak lagi. Salah satu kuliner legendaris yang tak kalah populer adalah mie koclok. Mie koclok banyak ditemui di sejumlah sudut wilayah kota dan kabupaten Cirebon. Sehingga masyarakat tidak sulit untuk menemukan kuliner yang satu ini. Berbeda dengan kuliner mie pada umumnya. Selain mie kuning sebagai bahan utama, ada bahan tambahan lain dalam kuliner mie koclok ini. Yakni tauge dan daun bawang. Cara memasaknya, mie direbus dengan menggunakan alat yang kemudian direndam selama kurang lebih 1 menit. Kemudian mie ini diberi kuah yang terbuat dari campuran santan dan tepung beras. Hal inilah yang menjadikan mie koclok berbeda dengan mie pada umumnya. Sebagai pelengkap, ditambahkan irisan daging ayam dan telur rebus serta taburan bawang goreng. Karena kelezatannya, mie koclok ini tidak hanya digemari oleh warga Cirebon, tapi juga dari luar kota. Gurih rasanya enak aja. Mas santannya lembut tuh kan? Santannya kan lembut pakai kayak tepioket apa ya? Gitu. Buat kental-kentalnya gitu. Oh itu yang membedakan mie dengan mie yang lain. Santannya kental. Seberapa sering Pak? Ya sering kalau ke Cirebon ya suka mampir ke sini. Kalau menurut saya mie koclok tuh beda di kuahnya gitu, pakai kuah santan kalau nggak salah ya. Oh. Itu bikin gurih, apalagi ditambah kerupuk. Rampak itu jadi enak. Oh gitu. Ya. Kecanduan atau gimana mas? Ya suka aja. Saya kan pulang kampung dari ini kan, kuliah di Bandung. Jadi pengen cobain juga kuliner-kuliner Cirebon kalau setiap pulang gitu. Meski terlihat sederhana, untuk meracik mie koclok ini memerlukan resep-resep khusus dalam meraciknya. Ya kita ini dulu masak dulu rebus, terus ini kuahnya. Kuahnya ini ada di yang dari santan dikasih tepung sama bumbu-bumbu gitu. Oh, gitu ya? Bumbu merica yang ciri khasnya itu ya. Iya, yang enak ininya. Mie koclok ini dinilai sebagai salah satu kuliner yang merupakan simbol dari akulturasi budaya, di mana Cirebon sejak zaman dulu merupakan simpul pertemuan dari berbagai budaya. Mie koclok adalah akulturasi budaya. Bahannya adalah mie itu dari Cina, kemudian bumbunya yang sangat khas itu dibuat dari santan kelapa, kemudian juga dibuat dari tepung beras. Inilah mie koclok Cirebon yang mempunyai perbedaan lain dengan mie koclok daerah lainnya. Bagi Anda yang tengah berkunjung ke Cirebon, tak ada salahnya untuk mencicipi berbagai kuliner di Cirebon, salah satunya mie koclok yang satu ini. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, karena satu porsi mie koclok ini cukup dengan harga 15 hingga 20 ribu rupiah saja. Jerry Komara, Cirebon.